Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herlina. Saya pemilik produk Bahtiar Donat. Saya seorang ibu rumah tangga yang mencoba berwirausaha dengan berjualan donat. Awal berdirinya usaha donat saya, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2020. Awal usaha saya berjualan donat karena ingin membantu suami saya, karena pada waktu itu usaha suami saya terkena dampak dari pandemi COVID-19. Karena tingginya permintaan tentang produk frozen, akhirnya saya mencoba untuk berjualan donat frozen. Alhamdulillah, kurang lebih selama 10 bulan saya jualan donat frozen. Dari mulai sistem open PO sampai sekarang sudah bekerja sama dengan beberapa toko yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Dari mulai pemilihan bahan, proses pembuatan, packing barang sampai pemasaran, semua masih saya dan suami saya yang mengerjakan. Dan beberapa bulan ini saya mencoba inovasi baru berjualan donat topping siap santap untuk memenuhi customer saya dalam merayakan momen spesial ataupun hanya untuk hampers oleh-oleh sanak keluarga. Donat saya juga saya pasarkan di grup Sentra Kriya Rumah Pintar. Berawal dari grup Sentra Kriya Rumah Pintar, saya bisa masuk menjadi salah satu peserta pelatihan UMKM CSR Sinarmas Lain. Dari grup pelatihan UMKM Sinarmas Lain, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari mentor-mentor yang memang ahli dalam bidangnya. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan UMKM ini, semoga usaha yang sedang saya jalani ini bisa lebih terarah dan produk yang saya jual ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Harapan saya semoga kedepannya usaha saya bisa dijual belikan sampai keluar kota. Terima kasih kepada CSR Sinarmas Lain yang telah memberikan wadah kepada kami para usaha muda atau yang baru merintis usaha untuk belajar mengenai usaha yang akan kami jalani. Terima kasih juga untuk Bapak Rujianto Branding atas ilmu yang Bapak ajarkan kepada kami tentang branding. Semoga berguna bagi saya dan bagi teman-teman UMKM lainnya untuk usaha kedepannya. Terima kasih.